وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي المصطفى وعلى أتباعهم الذين ورثون علمه والعلماء ورثة الأنبياء، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau tidak khilaf bulan kemarin saya ada memunculkan sebuah pernyataan bahwa materi kita bulan depan itu adalah dari pertanyaan jamaah. Jadi kalau jamaah nggak ada yang bertanya, berarti hari ini materi nggak ada. Materi saya siapkan nanti malam insya Allah di Mambulau. Ada 5 karakter yang seorang muslim yang terputus keislamannya. Jadi ada pernyataan Allah dalam surah Al-Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan menyerahkan diri atau dalam keadaan muslim. 5 karakter yang akan memutuskan keislaman seseorang. Insyaallah nanti malam saya sampaikan di Mambulau. Di sini kalau enggak salah Pak Jamal janji saya materi itu, Pak Jamal kalau enggak salah janji saya materi itu adalah dari jamaah. Demikian, barangkali saya tunggu apabila pertanyaan sampean bisa saya jawab, saya akan jawab, dan apabila ternyata tidak dapat saya jawab atau belum saya tahu, saya jujur saja nanti enggak tahu, saya nanti akan sampaikan saya enggak tahu, belum tahu, berarti dalam istilah Banjar cong ya. Jadi silahkan kita sama-sama. Jadi pada prinsipnya bukan tanya jawab lah atau dialog yang itu paling pas, atau disebut dengan urun rumbuk ya. Pada suatu ketika jawaban saya tidak benar, Bapak menemukan yang lebih benar, saya akan ikut yang benar itu. Silahkan kita mulai. Ada enggak materi hari ini? Ini sebulan nih persiapannya. Saya mulai Ustaz. Benar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mic-nya baru. Itu kan jelas ya ayat yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Kalau bisa kita itu ketika akhir hidup kita, kita berpulang dan sampai dalam keadaan tidak muslim. Kemudian kaitan dengan itu kan banyak ayat-ayat yang lain yang mengingatkan supaya posisi kita itu tetap dalam keadaan seperti itu. Salah satunya contoh tentang persoalan kita dilarang menjadi pemimpin, karena di dalam beberapa ayat itu kan hampir semuanya itu sepertinya larangan. Nah, kemudian kita berkaitan dengan itu, maka kita ini tidak sepertinya tidak diakui Allah. Bahkan Allah mengatakan Al-Mu'tah ayat 1 itu kan musuh Allah dan musuh kita. Nah, ketika kita melakukan itu, apakah kita ini kategorinya termasuk orang yang mensekutukan Allah? Itu satu. Kemudian kaitannya dengan itu, ketika kita mendengarkan suara azan, itu kan secara pada hakikatnya kita ini dipanggil oleh Allah untuk bersegera, karena Allah Akbar, Allah yang Maha Besar, tidak ada lain. Nah, ketika kita
tidak mendatangi panggilan itu, bahkan mungkin menghormati karena kita masih rapat kepada pemimpin atau pejabat yang harus kita hormati. Nah, apakah kita ini juga termasuk kategori mensekutukan juga, mensekutukan Allah juga, karena kita lebih mengutamakan manusia, bahkan manusia itu mungkin tidak keyakinan kita, daripada kita mengutamakan panggilan Allah. Mungkin ini mengawal itu, masih mengawal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu tentang azan. Kita ini rapat, entah rapat apa ya, rapat DPR ya, rapat organisasi, rapat pengantenan, kemudian di masjid ada azan. Itu Abu Hanifah menyetop, menskot selama azan itu dikumandangkan, dan beliau menjawab dengan lengkap. Menjawab dengan lengkap. Artinya dari awal azan itu diikuti. Diikuti, dijawab. Diikuti, dijawab. Setelah selesai azan, mereka berdoa juga. Azan itu adalah pemberitahuan bahwa waktu untuk melaksanakan sholat, apa misalnya azannya itu pada zuhur, sholat zuhur itu sudah dimulai. Itu waktu. Dan bahkan ada azan yang tidak di dalam waktu, azan yang bermakna pemberitahuan bahwa hari ini adalah Jumat, justru itu dilakukan tidak sebelum waktu Jumat. Pada masa Umar bin Khattab, azan itu dilakukan di pasar. Dilakukan di pasar, dan di pasar itu mereka ketika azan hari Jumat itu udah mafhum. Wah, ini hari Jumat ini, saya siap-siap saja. Mereka tutup. Dan setelah satu jam kemudian, mereka berbondong-bondong. Di masjid itu sudah siap semuanya. Dan bahkan ketika azan Abdullah bin Maktum pada hari Jumat itu, semua jamaah itu tidak ada lagi yang masbuk, tidak ada yang keluyuran naik itu. Semuanya sudah berada dalam masjid. Kenapa? Mereka mengingat bahwa ada sabda Rasulullah SAW. Ini pada hari Jumat dulu, karena azan itu dua macam. Ketika azan itu dikumandangkan, sebelum azan itu malaikat rahmat itu berada pada pintu-pintu. Malaikat itu berada pada pintu-pintu masjid dan kemudian mencatat orang-orang yang masuk sebelum azan masuk masjid itu, dan ketika azan dikumandangkan, begitu selesai azan, mereka tutup buku itu dan kemudian naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Catatan ini disimpan dalam Lauhul Mahfuz. Mengambil sebuah dasar itu adalah sebuah asar, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kullu sayyin ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi asar bekas melakukan untuk sholat Jumat itu justru dicatat sebelum azan dikumandangkan. Nah, jadi bapak-bapak yang naiknya ke sini ini bahkan sudah khutbah itu paling tidak enggak masuk catatan itu. Ya. Paling tidak enggak masuk catatan. Kalau mau masuk catatan itu tahrim, sudah berada dalam masjid. Waktu tahrim itu ya dari azan pertama sampai kepada azan kedua. Tapi di sekitar di sini azannya dua kali. Ada yang dua kali, tapi masuk waktu itu sudah enggak ada. Yang ada itu azan satu kali tidak di luar waktu, itu di pasar, tidak di masjid. Nah, kemudian sekalinya lagi itu di zaman Umar bin Khattab. Nah, kemudian azan waktu biasa, zuhur. Itu kemudian kita sedang rapat ini sampai azan waktu zuhur. Imam Abu Hanifah menegaskan kita harus lengkap mendengarkan azan itu, menghormatinya. Setelah azan selesai, maka rapat boleh diteruskan. Boleh diteruskan selama tidak melebihi waktunya sepertiga dari waktu yang ditentukan. Waktu zuhur berapa jam? Dari jam 12 misalnya sampai dengan pukul 3. Kalau sepertiganya berarti jam 1 ya. Nah, kalau sampai lewat dari jam 1 itu sudah malah masuk dalam, ya hilang abdal, tapi masuk, belum masuk melalaikan. Kalau hilang jam 3 ini di sini, ini melalaikan, ini jelas melalaikan. Jadi
yang tidak termasuk melalaikan itu ditunda sampai pukul 1 misalnya, orang di masjid kan sholat nih bahwa karena ada tanggung sedikit saja. Nah itu silahkan azan, kita skot selama mendengarkan azan. Setelah sudah selesai mendengarkan azan, nah bapak-bapak, saudara-saudara, nanti saran-saran berikutnya kita sambung saja setelah sholat. Bagaimana? Setuju? Nah, dan sebagainya, apa yang kira-kira tertunda nanti kita jadwalkan. Boleh itu. Namun panggilan azan di masjid yang tidak ada halangan. Ini sebenarnya yang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa yang mati tidak apa yang mati dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah, mati dalam keadaan muslim. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim daimun. Ialah mereka yang salat mereka itu terus-menerus diperhatikan. Nah, bahkan pada suatu ketika salat wajib, salat wajib dia mendatanginya seperti apa? Mari kita lihat Abdullah bin Umay Maktum datang minta dispensasi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, bisakah engkau berikan dispensasi kepada saya untuk sholat subuh? Saya kalau zuhur, asar, maghrib, isya masih ada warna merah karena matanya buta kan, masih ada warna remang-remang merah. Kalau subuh ya Rasulullah betul-betul gelap sekali. Rasulullah balik bertanya, hai Abdullah, apakah engkau mendengar suaranya Bilal bin Rabah azan? Ya, saya mendengarnya. Hakmu mendatangi panggilan itu sekalipun engkau datang dalam keadaan merangkak. Ini yang tidak ada acara apa-apa itu. Sekali orang buta disuruh datang pakai merangkak, tingkau. Apalagi nang matanya mencalang ini yang awak keseling sihatan. Nah, jadi mendatangi panggilan azan itu sebenarnya tidak ada alasan. Tidak ada alasan kecuali alasannya guring mati misalnya. Tapi guring matinya tuh dilihat. Namun jam 4:30 sudah guring tidur, ya jangan berharap bisa bangun itu nanti pada waktu subuh itu. Nah, ini dispensasi itu. Dan bahkan Rasulullah pernah mengatakan, "Hai Umar, ingin rasanya aku mengumpulkan orang menyuruh orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar." Tapi ini jangan dipiralkan anu ya, jangan-jangan diaplikasikan. Ingin rasanya, jadi tidak melakukan gitu. Untuk apa ya Rasulullah kayu bakar itu? Untuk membakar rumah orang-orang yang tidak datang dalam jamaah ini. Itu kan keras. Tapi sampean, "Wah, ini hadis Rasulullah, kita bakar aja rumahnya." Udah, ini kacau lagi ini. Nanti jadi salah itu pemahaman hadis itu. Ingin rasanya aku menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah kayu bakar itu? Membakar rumah orang-orang yang datang ke subuh, ke jamaah ini. Ini salat jamaah. Kemudian pertanyaan yang kedua nih susah dijawab nih. Tapi kita sini aja sudah. Baca nanti Al-Maidah 51. Ya. Nah, bagaimana dengan pada suatu ketika kita melakukan hal yang melakukan katakanlah ketundukan kepada selain Allah. Pada suatu ketika kita masuk dalam Islam ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah. Berbahagialah ketika orang itu masuk ke dalam Islam langsung diajarkan oleh Allah melenyapkan Tuhan. Jadi begitu kita masuk Islam ini diajarin untuk melenyapkan Tuhan. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Diajarin kan? Diajarin untuk melenyapkan Tuhan. La ilah, ilah itu berasal dari kata Persia alaha. Alaha, penyembahan, penghambaan diri, pengabdian, sesembahan. La ilaha, tidak ada pengabdian, tidak ada sesembahan, tidak ada ketundukan, tidak ada kepatuhan. Illallah, kecuali hanya pada Allah. No. Jadi begitu kita masuk ke dalam Islam, penghambaan diri, sesembahan apapun
apakah itu pengaruh individual, pengaruh dinasti, nenek moyang, pengaruh orang banyak dan lain sebagainya, semuanya itu mustah. Yang ada lenyap segenap ketundukan, ketaatan, tidak ada kepatuhan illallah, kecuali hanya kepada Allah. Oleh karena itu tadi kan dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya tahu saudara jamaah ini memancing menikmati materi itu supaya dimunculkan di sini semua. Kalau dimunculkan di sini enggak jadi tanya jawab, materinya nantilah di nanti malam. Nanti malam itu materinya itu apa saja yang lima macam. Dan bahkan ada lima hak seorang muslim yang gugur kemuslimannya dan haram mendapatkan doa dari kaum muslimin. Luar biasa itu. Jadi haram dia mendapatkan doa dari kaum muslimin. Contoh, semua apakah itu syirik? Ya, syirik ini fatal nih. Kemudian yang kedua, munafik. Yang ketiga, zalim. Yang keempat, fasik. Empat ini pada suatu ketika kematiannya ditutup dengan kefasikan. Artinya kematiannya itu ditutup dengan keberadaan perbuatannya. Apakah dia musyrik, mati dalam keadaan musyrik, apakah dia apa zalim dan sebagainya, maka mereka disebut mati dalam keadaan fasik. Kita bisa lihat Al-Quran surah At-Taubah ayat 84 bahwa yang mati dan tidak dalam keadaan menyerahkan diri, yang mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan maksiat. Silakan saja, apakah kita menghambakan diri kepada selain Allah itu tadi masuk dalam maksiat? Saya rasa ya. Jadi mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan maksiat, hak didoakannya putus oleh kaum muslimin. Tak boleh didoakan, bahkan haram. Dalam At-Taubah ayat 24, wala tusalli ahadin minhum mata abadan. Dan janganlah kamu mensalatkan mereka, dia itu selama-lamanya. Tak boleh ada salat itu. Wala taqum ala qabrih, dan diharamkan bagi kamu berdiri di atas kuburnya untuk berdoa. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sesungguhnya mereka itu mengingkari Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, ini yang inti. Wa matu wa hum fasikun, mereka mati dalam keadaan fasik, mereka mati dalam keadaan maksiat. Yang mati dalam keadaan maksiat putus haknya untuk mendapatkan doa dari kaum muslimin. Ini jangan samakan orang mati mabuk dengan ustaz di masjid. Jangan orang mati mabuk dengan panitia masjid disamakan. Coba yang mati mabuk di sini jadi apain? KTP-nya muslim, mati mabuk. Ini mohon maaf kalau kebetulan ada bagian dari anggota keluarga sampean malah. Saya tidak menyunggung, hanya menyampaikan persoalan hukum. Ada yang mati teler, dalam keadaan teler mati. Kemudian diapakan dia? KTP-nya muslim. Diapakan di sini? Dimandikan. Di kapan? Ya. Disolatkan. Dikuburkan. Didoakan. Gitu ya. Coba kalau ketua masjid mati. Dimandikan. Di kapan? Disolatkan. Dikuburkan. Didoakan. Apa bedanya? Apa bedanya ustaz dengan pemabuk? Apa bedanya panitia masjid dengan pemabuk di luar sana? Allah membedakan itu. Mereka yang mati dalam keadaan fasik, yang mati dalam keadaan maksiat, tidak mendapatkan hak untuk didoakan oleh kaum muslimin. Coba tolong yang buka Al-Quran digital ada. Udah, baca. Kemudian doa, tidak punya hak dapat doa dari mereka, Rasulullah saja ditegur oleh Allah itu. Surah At-Taubah ayat 80.
Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Engkau mohonkan ampun atau tidak engkau mohonkan ampun wahai Muhammad. In tastaghfir lahum 70 marrah. Sekalipun engkau mohonkan ampun sebanyak 70 kali, fala yaghfirullahu lahum. Niscaya Allah tidak akan mengampuni mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Yang demikian itu mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang yang fasik itu. Tolong baca Taubah 84. Terjemahnya langsung. Dan janganlah kaum Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah kau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan pasti. 80. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sudah jelas? Ya. Jadi kalau berbeda Pak dengan kita melakukan memilih itu, kalau pada saat pemilihnya mati mungkin silahkan mati dalam keadaan fasik. Tapi kalau kemarin dia memilih subuh maghrib nanti astagfirullahaladzim ya Rabb, ternyata saya salah, ampuni, oh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang itu. Wa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahimah. Itu Al-Furqan 72. Jadi enggak usah sakit hati yang kemarin. Kita ternyata yang kemarin salah pilih, jangan istighfar pada Allah, jangan nyesal, jangan berputus asa, minta pada Allah yang terbaik. Demikian barangkali Pak. Jamaah, ada lagi? Sudah, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dapat pertanyaan dari belakang. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya orang yang menutup jalan umum dengan alasan kegiatan keagamaan atau kegiatan pribadi, sementara jalan itu banyak orang yang menggunakan? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari belakang ya. Mestinya yang jawab dari belakang juga. Tuh, jalan itu sebenarnya apabila telah disepakati sebuah wakaf atau sedekah seseorang untuk dijadikan jalan, haram hukumnya diganggu. Apapun alasannya itu. Saya terus terang dulu pernah saya menyinggung masalah polisi tidur ya namanya itu, yang ada apa namanya. Kalau itu kan ada polisi tidur yang sebenarnya itu tidak membahayakan. Ini saling tinggian, bukan polisi tidur, ini saya bilang jebakan. Tidak satu dua orang yang jatuh di sana itu. Ini saya bilang, Rasulullah menegaskan, jika kamu melihat sekalipun duri di jalan, singkirkan. Singkirkan. Apalagi ini talasan, ini ada kegiatan apa-apa itu kegiatannya yang disingkirkan. Ngapain karena bikin jalan dalam masjid di pinggir jalan? Rasulullah itu tegas tuh. Saya dulu pernah didatangi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Ketapin, rantau. Pak Ustadz, kami ingin mendirikan masjid. Kami ingin mendirikan masjid itu sesuai dengan sunnah. Saya bilang, kalau mau sesuai dengan sunnah, jauh dari jalan, jauh dari pasar, jauh dari sungai. Akhirnya Masjid Tapin sekarang itu kalau sampean ke Tapin, Masjid Mujahidin itu enggak kelihatan di pinggir jalan raya, itu dibikinkan masuk dalam. Masuk lebih ada 100 meteran baru di sana ada masjid besar. Dulu di tengah rumah,
jauh dengan pasar, jauh dengan sungai. Coba sampean kalau di sungai itu, subhanallah, saya pernah jadi imam, nyaring bunyi kelotok daripada imam. Tuh, makanya itu 14 abad yang lewat Rasulullah itu enggak tahu tuh sungai, enggak ada sungai di sana, enggak ada kelotok. 14 abad yang lewat jauhkan dari sungai masjid itu. Kenapa? Di situ hiruk pikuk. Jauhkan dari jalan, hiruk pikuk. Jauhkan dari pasar, hiruk pikuk. Masjid mengharapkan sebuah ketenangan. Ya, jauhkan dari jalan kan paling tidak sekarang ini apa namanya teknologi bisa kita buat. Bagaimana yang jauh dengan jalan? Tutup. Kedap, perlu kedap suara. Ini bulan Ramadan, bilang kayak apa aja lagi, di situ bersalawat, sini bersalawat, sini ribut jadinya. Padahal Allah dengan tegas, enggak ada sebenarnya yang harus kita main teriak-teriak itu dalam ibadah. Sejuk, saya pernah didatangi oleh seorang pendeta, Pak Ustaz. Saya menganggap Islam itu agama tukang ganggu. Loh, saya bilang, enggak ada. Kenapa? Kalau Bapak tidak percaya, silahkan ke rumah saya. Sekalinya rumahnya itu kurang lebih ya 50 meter dari musala. Nah, musala ini kan kurang ajar, make-nya dua ampah rumahnya. Coba Bapak, apa tidak jadi tukang ganggu nih? Kami setiap saya pulang dari kantor jam 5, itu kami langsung pergi ke Banjarmasin, tah makan, berjalan apa, sampai pukul 10, Pak, baru kami pulang. Sekarang Bapak buktikan saja di rumah saya itu, jam 5 sore sampai dengan pukul 10 malam. Saya datangi, subhanallah. Sebelum maghrib ada macam-macam, maghrib, azan, sebagainya, wirid lagi terus. Setelah wirid ada lagi acara, pakai mic semua, mic-nya dua empah rumahnya. Habis isya pukul lagi gendang, tala'al badru, prak-prak, bung-prak, ke rumahnya. Siapa yang sanggup, saya bilang, diam begini. Saya, anak saya itu enggak bisa, Pak, enggak bisa tidur. Pukul 10 baru habis. Saya menganggap Islam itu tukang ganggu. Saya bilang, enggak, nilai Islam, Pak. Loh, habis gimana? Kalau Islam itu, nih, Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah Tuhanmu itu dalam dirimu. Tadarruan wa dunan wa khifatan dunal jahar. Tadarru, rendah suaranya. Dan jangan sekali-kali kau nyaringkan. Bil guduwi wal asan. Baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Apalagi di tengah malam, Pak. Ini saya bilang orang Islam yang pakai Al-Quran. Lalu mereka ini, Pak. Nah, saya enggak tahu dia pakai apa itu. Yang pakai Islam, yang pakai Al-Quran, enggak akan teriak-teriak kayak begini nih. Akhirnya dia pindah dari sana. Tahun 2011 dia berkunjung ke rumah saya. Pak Ustaz, setelah sampean jawab itu membuat saya membeli Al-Quran. Membuat saya terus pelajari isi Al-Quran. Saya kemarin sudah berikrar di Departemen Agama, sekarang saya jadi saudara sampean muslim. Tuh. Sebelumnya ini jangankan masuk Islam, lihat Islam saja benci. Tapi setelah saya jawab melihat Al-Quran, dia beli Al-Quran. Dia pelajari bertahun-tahun, akhirnya dia masuk Islam. Sekarang jadi saudara kita. Nah, jadi oleh karena itu, jangankan mengganggu jalan, mengganggu telinga tetangga saja haram. Tuh, makanya kalau punya musik, jangan terlalu nyaring, apalagi rumah sewaan yang baraknya itu bahalat dinding. Dak duk sebelah, lagunya lagu barat. Itu siksa bagi orang di sebelah. Kenapa? Dia suka dangdut kok. Jadi siksa itu. Makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, fal yu'tidarah, hendaklah dia menghormati, menghargai tetangganya. Ini merembet dengan tetangga ya, tapi jalan, apalagi jalanan, berani enggak? Maaf, kami sedang lagi ada ibadah, angkat ke pinggirakan, berani enggak? Nah, ini nih,
Jadi kalau toh mau menutup, mestinya diberikan apa, diberikan apa solusi, Bapak jalan sini, di sini ada, dan seterusnya. Tidak eteslah mengganggu jalan yang umum itu. Demikian barangkali. Lanjut. Bila tidak ada, saya tutup. Padahal mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menyampaikan masalah kulit. Ada dua pendapat bahwa kulit itu pertanyaan Nabi tidak pernah berhenti. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kulit kepada salat subuh itu tidak, yang mana Nabi itu hanya kulit pada orang muda. Ya. Ini yang mana yang benar? Oke. Jadi kita kan sudah sama-sama yakin nih bahwa kita beragama, agama yang benar itu yang disampaikan oleh Rasulullah lewat khutbah wada beliau. Yang pertama, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dasarnya dulu, Pak ya. Pada hari ini akmal tulakum, kata akmal itu kamil, telah sempurna agama kamu. Watmam tu alaikum nikmati, telah sempurna nikmatku. Waraditu lakumul Islam dinan, aku ridha Islam itu agama. Maidah 6. Kemudian Rasulullah berpesan, taraktu fikum amrain, aku wariskan pada anda semua dua macam. In tamassaktum bihima, siapa yang berpegang pada dua macam itu, lan tadillu abadan, dia tidak pernah sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnatur rasul. Lalu sampean tanya tadi kunut, ada dua pendapat. Sebenarnya tidak harus ada dua-dua pendapat lagi itu. Harus satu pendapat. Kunut itu apa dulu? Kunut itu berdiri ya, kum. Kunut itu jamak yang lama berdiri. Dan Rasulullah lama berdiri, enggak putus-putus ya. Sampai sekarang orang-orang di Mekah itu tetap sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi syita min syai'in ba'du. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bahkan ada hadis lagi ditambah, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam berdiri, mana panjangnya dengan kunut itu? Dalam kitab Kaifiyatul Ahyar juz kedua, riwayat Ahmad, hadis Rasulullah SAW pernah membaca setelah sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Kita lihat dhamir hadis itu. Allahumma hdini, ya Allah, tunjuki aku. Berarti beliau tidak melakukan berjamaah. Silakan masing-masing. Saya Pak, kalau sami Allahu liman hamidah, bila di rakaat kedua atau ketiga atau rakaat terakhir, Allahumma hdini fiman hadait, please silakan. Hadis itu tidak cacat kok. Tapi Nabi melakukannya tidak berjamaah. Nabi melakukannya tidak mengangkat tangannya. Jadi kita kan dirubah. Berhubung ini jamaah, maka kita dirubah. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Ini yang tidak ada. Jadi kunut itu seharusnya kita setiap rakaat kunut. Apa kunut itu? Lama berdiri, tumakninah yang sempurna. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Minimal mil'us samawati wa mil'ul ardi syi'ta min syai'in ba'du, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Muslim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Imam Ahmad. Boleh. Ini kita sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu yang enggak ada itu 7 menit 23 rakaat. Enggak ada itu tumakninahnya, enggak. Lengkap Rasul. Jadi kita pahami dulu kunut itu lama berdiri. Jadi lama berdiri itu apa yang dibaca?
Ya itu tuntunannya kan ada. Silakan. Ada yang membaca Allahumma hdini fiman hadait, silakan, tapi yang enggak boleh itu dirobah. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Allah yang enggak boleh kita jamak. Contoh ya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya pernah ada orang baca ini di jamak karena dijabai bersama apa? Allahumma firlana wali walidina warhamhuma kama rabbuna shighara. Ya. Pernah dengar? Coba Bapak. Rabbighfirli Allahumma firlana, ya Allah ampuni kami. Wali-walidina, dosa ibu bapak kami. Dosa ibu bapak kami. Yang hadir di sana ada berlima mu'alam. Yang bapaknya mati dalam keadaan musyrik. Kepada siapa doa itu ditujukan? Kepada bukan yang muslim. Jelas tadi Al-Quran? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mohonkan ampun atau tidak kau mohonkan ampun, Allah tetap tidak akan mengampuninya. Doa yang terlarang. Tuh. Kita merubah. Kalau memang Al-Qur'an sudah merintahkan itu tunggal, enggak usah repot-repot, pakailah buat tunggal. Kalau memang Al-Qur'an itu jamak, kita pakai saja jamak. Coba yang jamak Al-Qur'an itu banyak. Allahumma firlana. Banyak itu yang jamak itu. Yang ada naknanya itu jamak ya kami itu. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Jamak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jamak. Jadi yang tunggal-tunggal enggak usah dirubah. Sebab Allah tuh sudah memberikan yang terbaik. Kalau ahli bahasa kira-kira jauh. Ahli bahasa seperti apapun tetap yang paling ahli punya bahasa Al-Qur'an itu adalah yang memberikan Al-Qur'an itu. Kenapa kita harus merubah? Saya berpendapat untuk doa dogma terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an. Enggak boleh dilakukan perubahan. Nah, ini jangan-jangan jamaah ada nih. Nang Allahumma firlana. Kalau ada, introspeksi saja. Tu Rabbi firli wali walidaya. Ya Allah ampuni aku. Seberataan aja mahapalnya. Tidak usah lah. Satu orang baca, semua mengaminkan. Oke? Okay? Kunut lama berdiri. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan yang kami sampaikan kepada Ustaz. Yang pertama, kami pernah mendengar imam membaca ayat. Begitu akhir daripada ayat, hampir-hampir ayat itu dibawa di dalam posisi rukuk, jadi tidak tumakninah tadi. Kemudian yang kedua, sebelum imam memimpin yaitu salat, di mana Rasulullah pernah menengok ke kanan dan ke kiri, kemudian berucap dengan isi saf yang kosong, kemudian rapatkan dan luruskan. Nah, di sini imam memberikan wanti-wanti kepada jamaah. Kemudian posisi imam itu jauh daripada jamaah. Bagaimana Ustaz ini, apakah pendapat-pendapat itu dibenarkan juga? Ada paham-paham yang mengambil suatu posisi itu benar? Apakah yang posisinya antara imam dengan makmum itu dekat, kemudian ada yang jauh? Dua-duanya ini apakah benar? Apakah yang satu yang benar? Apakah dua-duanya yang benar? Begitu imam. Ya. Mohon kami penjelasan. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu. Empat imam itu sepakat itu. Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Sepakat bahwa jarak antara makmum dengan imam itu satu hasta. Satu hasta itu kira-kira berapa jengkal? Ini kejauhan nih. Kalau menurut empat imam.
Ya. Tapi kalau kita lihat Saudi Arabia yang ada sekarang ini, dari mana mereka mengambil, tapi yang jelas yang saya tahu bahwa Saudi Arabia itu ditata sholatnya itu menurut pendapat Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Imamul Kabir Madinatul Munawwarah. Beliau ketua fatwa para ulama, jadi kefatwa di situ. Jadi beliau mengambil bahwa jaraknya itu ada barangkali kalau Saudi Arabia itu 60 cm lah kalau di Saudi. Tapi kalau kita empat imam itu saya baca jaraknya itu satu hasta. Satu hasta itu ya kira-kira segini nih. Berapa? 60 ya? Nah, 60. Kalau ini 60. Ini super 75 ini. 75 ini. Mundur dikit lah. Satu hasta itu, yang empat sepakat itu, empat imam. Kemudian yang kedua, nah ini. Jadi tidak boleh ada ayat itu terbawa untuk ruku, saking cepatnya itu. Jadi kalau ayat itu selesai, misalnya wallahu ya'lamu ma la ta'lamun, misalnya, habiskan dulu itu, baru pak takbir intiqal. Takbir intiqal itu pada saat bergerak. Ini mohon maaf ya, banyak nih di Banjarmasin kemarin jadi masalah. Tarjih saya sampaikan juga. Sebab kalau kita lihat hadis itu, intiqal itu adalah gerakan pada saat bergerak. Misalnya saya baca Al-Quran. Innallaha la yuhibbul muqsitin. Misalnya wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Habis ya. Allahu Akbar. Harus selesai Akbar itu pada saat sempurna ruku. Tidak boleh Allahu Akbar. Nah, Akbarnya terbawa dalam ruku itu tidak boleh sebenarnya. Intiqal itu perintah antara jarak untuk gerakan itu harus selesai. Allahu Akbar. Nah, itu tidak boleh Allahu Akbar. Terbawa sujud, kata Akbarnya terbawa sujud. Jadi intiqal itu adalah gerakan pada saat bergerak, itu perintah. Kita pernah kan kalau Banjarmasin ini masih pak, kemarin kumpul imam-imam itu ramai itu, yang mereka terbawa Allahu Akbar. Nah, terbawa. Padahal sudah sempurna sujudnya, masih ada kata Akbar itu. Jadi sebenarnya intiqal itu menentukan. Jadi jangan sampai ayat wallahu yuhibbul apa zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih, misalnya lah, terus waras apa wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allahu Akbar. Nah, ini kurang asam ini tuh, dicoret itu imam, memalukan kalau di Muhammadiyah itu dicoret imamnya kalau di Muhammadiyah. Fasikin masih dibawa gerakan, udah intikalnya belum lagi sempurna itu kan yang sampean masuk. Nah, itu dah itu coret, nggak boleh. Jadi ini sepakat itu kalau hadis itu, jadi intikal tadi itu kan sempurna. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allahu Akbar. Itu gerakannya itu ketika sujud dah, ruku udah sempurna, bacaan ruku, hak bacaan ruku di situ. Sami Allahu liman hamidah, ketika bergerak akan bangun, jangan masih dalam keadaan posisi ruku. Sudah jelas kira-kira. Nah, ini kalau ada nang membabairan ayat di bawahnya betul-betul sudah itu dicoret Pak jamaah. Itu gimana caranya, itu enggak boleh. Atau kalau tidak tega mencoretnya, diajarin. Ada patokan kok imam itu. Demikian barangkali Pak. Lagi, padahal mic-nya. Waalaikumsalam. Pasti karena kami tidak disediakan rumah. Nah, ini ada istilah rumah
kredit, rumah kredit. Jadi rame-rame kami mengambil rumah kreditan daripada kami nyewa, Pak. Daripada kami nyewa, setiap bulan bayar sekian. Jadi otomatis kami ngeredit rumah. Pertanyaan saya itu, Pak, bagaimana dengan bunganya itu, Pak? Apakah boleh? Terima kasih. Ya sebenarnya kalau makanya gitu kan, cari sajalah perumahan yang syariah, yang syar'i. Kalau bunga itu sudah ada, kalau di dalam kredit itu, akad kredit itu ada bunganya, ya ada bayar lebihnya, yang apabila terlambat itu ada denda, maka di situ riba. Di situ sudah terjadi proses riba. Kalau syariah itu sederhana, lo mau punya rumah ini? Mau, Pak. Mau bayar 20 tahun waktunya? Mau. Sebulannya 1.200.000, mau enggak? Mau. Terlambat dikit dimaafkan, tetap 1.200.000. Kalau terlambat terlalu banyak, Pak, sampean terlalu banyak terlambat nih, gimana? Perjanjian kita kan sudah sampean abaikan. Itu syariah itu kan enggak ada denda. Ini terlambat 5 hari saja ada denda, Pak. Riba itu. Kalau yang ada dendanya. Terutama ini Om BTN ini sistemnya itu, kalau ada terlambat denda dikit. Sedikit terlambat denda itu riba itu. Yang tidak riba itu syar'i. Akad. Jadi walaupun si penjual ini bank membeli dengan si pengembang, misalnya rumah itu 60 juta. Ini bank membeli, dibayar oleh bank. Ujar bank, saya jual dengan Anda 150 juta mau? Mau. Ini bayarnya 20 tahun loh. Ya mau. Sebulannya 1.200.000. Ya, udah oke, mungkin perjanjian. Sebulan 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu enggak boleh terlambat, enggak ada tetap 1.200.000 itu kewajiban. Ya, itu syar'i. Ini berdenda. Pak, mencari yang syar'i yang sekarang ini kan ada, apalagi di Kapuas. Diajaklah pengembang Banjarmasin banyak yang syar'i itu, diajak yang syar'i itu, tolong investasi di Tiwi, di apa, di Kapuas. Saya kemarin itu ngajak, kebetulan anak saya juga pengembang, saya suruh, mau enggak kamu tuh ada tanah orang siap ingin kerjasama di Muara Tiwi. Ya kebetulan anak saya yang nomor 2 mau dia membangun. Sudah dibangun tuh kemarin ada 70 buah rumah. Nah, itu sistemnya syar'i. Jadi sistem syar'i itu kecuali 6 bulan terlambat di situ dituangkan perjanjian. Nanti kami akan pindah tangankan. Sampean mau? Oh ya boleh. Dan sampean tidak dirugikan. Berapa yang sampean bayar itu kami akan kembalikan. Oh, itu syar'i. Kalau yang terlambat 5 hari denda, ah itu sapi. Ya enggak, jadi riba itu. Jadi jelas jual beli dengan riba itu beda gitu. Demikian. Ini depan lanjut tadi. Nah, baru sampean bolehlah. Mic-nya para kalah di sini. Pertanyaan dari ini kan berkaitan dengan kredit yang berbau riba itu, yang terlibat dari bank konvensional. Pengalaman saya kemarin, memang saya pernah kredit di bank konvensional gitu ya, di bank BPD. Kemudian saya over kredit ke bank syariah mandiri gitu. Artinya kita bank syariah mandiri itu nanti dia membeli kredit kita di bank BPD gitu. Sehingga kita sudah kreditnya itu sudah pindah ke bank syariah. Nah itu bagaimana, Tan? Apakah bisa seperti itu dan kita sudah terhindar dari riba? Kalau dengan niat sampean itu untuk menghindarkan diri dari konvensional yang riba itu tadi menuju kepada yang sesuai aturan, itu dipersilahkan, boleh. Dan bukan boleh, itu ibadah. Pindahkan saja semua ke bank syariah. Siapa yang kredit di konvensional itu. Misalnya utang sampean 100 juta di bank konvensional. Kemudian dia bilang bank syariah, kami beli, kamu ngutang dengan kami saja. Dibelinya utang sampean itu 100 juta, dan dibayarnya sudah beres di sana. Nah ini Pak, kami terus terang, ini kami jual ini,
apa agunannya kan rumah. Biasanya agunan rumah tuh enggak mau dia punya agunan rumah. Maka akad itu sampean harus menjual rumah misalnya. Menjual rumah kepada bank syariah. Nah, setelah itu bank syariah udah oke, kami beli, Pak. Nih 100 juta. Tapi kami menjual kredit dengan sampean misalnya 115 juta dalam 3 tahun. Bapak setuju? Bunda, bagaimana Pak kalau 110 juta? Oke, kita bikin akadnya. Tawar-menawar boleh kok. Kalau sudah sama-sama sepakat, bikin akadnya. Bagi 3 bulan, tuh berapa sebulan. Terlambat enggak ada denda, enggak ada denda. Kalau yang punya saya kita kreditnya bukan rumah jaminannya, tapi kredit komersial. Artinya SK yang digadaikan yang dijadikan jaminan. Berarti SK laku enggak dijual? SK laku ya. Laku kan? Ya, kena, sampean kalau jual SK dengan saya laku saya beli itu. Tapi sampean enggak boleh lagi nerima gajinya saya yang sampean yang kerja yang mau gajinya. Laku. Ya, jadi sama itu kalau barang bisa dijual. Ya, walaupun bukan rumah. Ya, boleh bukan rumah, tapi kan barang yang bisa dijual. Itu. Ditegaskan oleh Allah dalam urusan-urusan ini ya, dalam urusan pinjam meminjam itu surah Al-Baqarah 282 gitu. 282. Anda tadi sudah ada menyampaikan pertanyaan dari belakang. Nanti kalau itu ada tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama itu berapa sih besaran dari modal yang kita jual yang disyariatkan? Karena gini, ada rumah itu sebenarnya harganya cuma 100 juta aja. Tapi dia jual bisa 200-300 juta dari harga modal dia dasarnya. Nah, kalau menurut syarikat itu, kalau baik yang mana? Kalau dibayar cash, Pak ya. Kalau dibayar cash, itu sebenarnya ada batasan yang sederhana, tidak melampaui sebenarnya. Kalau tidak salah tidak melampaui dari 15%. Kalau yang kontan. Kalau itu dibayar misalnya dengan jangka waktu yang lama, maka ini disuruh silakan buat akad perjanjian yang sama-sama menguntungkan. Jadi di situ fluktuasi, enggak ada batas sekian, enggak ada batas sekian itu. Tapi di situ silakan kita atur. Ini 3 tahun ini utang saya di berapa kira-kira sebulan. Memang ini sampai saat ini belum ada konteks syar'i yang angka pasti patokan ya. Kalau kita tuh kayak apa namanya? Kayak tabel itu enggak ada, Pak. Sebab dalam Al-Qur'an sendiri itu disuruh mencerna. Disuruh berpikir dan pengembang itu kan misalnya katakanlah dengan modal seseorang itu 100 juta dalam kalau ini dibisniskannya sebagai dagang telur misalnya dapat untung 20 juta sebulan. Nah, mungkin saja dia akan perhitungkan 20 juta kali berapa bulan gitu ya perjanjiannya. Nah, itu yang menjadi angka yang sangat mahal itu tadi. Ini jangan sampai nanti kesian yang dagang, sebab orang jual beli dengan riba beda. Riba itu terima uang bayar uang dan kemudian ada bayar lebihnya, jelas di situ. Sedangkan jual beli kita terima barang, yang satu terima uang. Contoh Al-Quran, saya nggak bisa beli kontan, ini harganya 50.000, berapa Pak kalau saya bayar 3 bulan? Bisa Pak, tapi 75 selawi sebulan. Oke, saya setuju tidak berat dengan yang ada ini. Itulah perdagangan di dalam Islam. Tidak beratnya itu. Ketika memberatkan itu tukang keliling ke warung-warung yang pakai kupon kecil itu. Itu berat luar biasa itu tukang warung itu. Hutangnya 1 juta, bayarnya 1 juta 300. Setiap hari dia bayar itu harus kredit. Belum ada payu lagi, belum ada laku, warungnya sudah datang dia. Biasanya bajunya hiram. Sono, enggak tahu bajunya di sini. Saya maaf Ustaz. Saya nanya ini karena seperti kita jual beli apartemen ya. Yang punya tanah kan nanti satu uang. Kalau nanti berikutnya itu ada tanahnya dia. Ya, itu kan secara fisik itu halal enggak ya kita jual yang paling tinggi itu paling mahal gitu ceritanya. Kalau bentuk apartemen, pertama di masa Rasulullah tidak ada apartemen. Jadi kalau cari hadis, saya yakin nggak ketemu. Nah, sekarang kalau kita melihat di zaman saya sekarang ini ada yang disebut dengan pemanfaatan.
Kalau ternyata pemanfaatannya itu ada dan menguntungkan, kita bisa saja memberi pemanfaatan itu. Ini dalil amnya, dalil am saja kita ambil. Kira-kira atas itu ada enggak pemanfaatannya? Wadah Pak, oh, udah kita bisa. Jadi kita ambil rumus dasar saja. Memang saya terus terang Pak, dalam bab jual beli ini memang walaupun saya orang ekonomi, tapi tidak terlalu jauh mempelajari tentang ekonomi. Tapi yang saya tahu bahwa di masa Rasulullah tidak ada yang namanya apartemen yang tingkat berapa itu. Nah kalau kita lihat Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Imamul Kabir Madinah Munawwarah, beliau mengambil keputusan bahwa lantai berapapun itu ada harganya kalau memang mereka meninjau dari segi manfaat. Manfaatnya ada enggak? Ada. Berapa kamu berani membeli manfaat itu? Jadi manfaat itu bisa dalam bentuk kontrak, bisa dalam bentuk kontrak. Kontraknya apabila itu akad jadinya, akad. Apabila bangunan ini runtuh disebabkan gempa, hilang hak kita. Siapapun kan hilang di sana, gempa. Atau apabila selama 35 tahun maka hak ini dikembalikan kepada negara karena hak guna pakai. Hilang hak kita itu. Kalau kita setuju bayar, berarti Anda silahkan memanfaatkan selama 35 tahun. Demikian barangkali Pak. Ya. Nah, lanjut terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ihdinash shirotol mustaqim. Kita tunjuki jalan yang lurus, jalan yang benar. Masalahnya akan datang ketika saat kita berjalan terus ketemu simpangan, dan kita semua jalan yang akan dibuka adalah jalan yang benar. Apalagi kalau kita ketemu dengan simpangan yang jamuh lah. Jadi ini pertanyaannya lebih ke istiqomah, Ustaz. Supaya kita tetap berjalan di jalan yang lurus, itu kan terkadang kita keluar dari masjid kan kadang mata salah melihat, telinga salah mendengar, hati kadang melenceng. Jadi di saat iman kita lagi labil itu bagaimana, Ustaz? Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di dalam tafsir itu kalimat ini adalah hak hamba kepada Tuhannya berharap. Nah, mustaqim kita lurus lempang, itu kita mengartikan tuh lurus, enggak menggok-menggok. Jadi tunjuki kami ke jalan yang lurus. Kalau sampean mau ke Banjarmasin memilih jalan yang lurus tak ke sungai. Tuh. Kalau diterjemahkan lurus itu lempang. Padahal mustaqim di situ adalah berada pada posisi benar menurut Allah dan Rasul. Tunjukilah kami ke jalan yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul. Jadi sama, jadi kita kalau jalan raya ini, tunjukilah saya menuju Banjarmasin jalan yang benar menurut peraturan lalu lintas sampai ke Banjar. Benar. Ini Banjarmasin minggu kiri, ambil minggu kiri. Nah, nanti lurus ambil. Tuh. Sama. Kita jadi mustaqim itu jangan diambil terjemahnya itu kan lurus lempang mustaqim itu kaki. Istiqomah, lempang, tegak. Itu kan istiqomah kan dasarnya itu. Mustaqim, orang yang tegak, lurus. Tapi sebenarnya yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul. Jadi jangan benar menurut sipulan, jangan benar menurut kiai. Kiai itu bisa saja salah kok. Ya, Ibrahim ayat 22. Kiai itu bisa saja nanti keraknya neraka. Al-Ahzab 66, 67, 68. Jangan dikira kiai itu bebas dari kiai, tapi kiai kita di Indonesia, ya di lain enggak ada kiai kok. Di negara lain enggak ada kiai, di Indonesia saja ada kiai ini, memang hebat. Ya, Pak Haji. Di Indonesia ada Pak Haji. Di negara lain cuma Rasulullah itu enggak pernah kok. Coba. Beliau itulah yang menata, mengatur, mengolah, mensyariatkan haji. Mestinya bersalawat pakai Allahumma shalli ala Sayyidina Haji Muhammad. Yuh.
coba pakai begitu sah enggak salatnya? Enggak sah, berarti batal itu kata haji. Kita ini kadang-kadang haji itu undangan aja tertinggal, ha. Wah ini lain ngaran kok, maaf oleh yang lain aja ditanggi. Ini mau ketinggalan ha. Ya, apalagi embil-embil yang lain dan seterusnya. Jadi manusia itu bebaskan diri dari rasa ingin dipuji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua pujian-pujian milik Allah gitu aja dah. Kita tidak usah dipuji ya. Ihdinas siratal mustaqim, lempang lurus, bukan lurus gitu. Kalau mau ke Banjarmasin jalan lurus Pak Ustaz, wah sungai tabrak. Jadi yang di situ jalan yang benar. Ada lagi yang menafsirkan jalan yang diridhoi. Ya, itu diridhoi. Jalan yang diridhoi itu otomatis benar dan kemudian andai kata hal baru dia diridhoi. Oke? Okay? Ini tuh. Jadi untuk berjalan di jalan yang benar tadi itu kan kita bisa, syaratnya kan imannya stabil. Nah pas imannya lagi, ini kalau kayak handphone mungkin lagi lowbat lah. Nanti malam baterainya, ya baterainya nanti malam itu saya bahas. Walaupun itu kan bagaimana kita untuk bentuk stabil semuanya istiqomah berada dalam posisi dalam ridha Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti malam saya insya Allah janjikan di Membulau. Ya. Demikian barangkali. Terima kasih atas perhatian. Sopnya sudah bersusun loh. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.